Panjat dinding dikenal juga dengan wall climbing memang olahraga untuk semua orang. Selain membutuhkan keahlian dan ketepatan, panjat tebing menuntut ketelitian yang amat tinggi karena resikonya yang tidak kecil. Salah langkah sedikit, cedera atau nyawa bisa menjadi taruhannya. Namun bukan berarti olahraga ini sepi peminat, dan meski sebagian besar berasal dari gender laki-laki, tidak sedikit juga wanita yang berkecimpung di olahraga ini. Inilah yang digeluti Desi Puspita selama 1 tahun terakhir ini. Ia mengatakan dirinya mulai tertarik dengan olahraga yang memacu adrenalin tersebut sejak dirinya masuk ke organisasi mahasiswa pecinta alam di kampusnya. Awalnya ia hanya sekedar suka dengan panjat dinding, namun lama-kelamaan setelah terus mencobanya, olahraga ekstrim ini justru menjadi hobi baginya hingga sekarang. Gadis yang akrab disapa GB ini pun mengungkapkan, tak mudah untuk memanjat dinding dengan ketinggian rata-rata 15 meter. Selain pemahaman tentang panjat dinding seperti safety yang harus digunakan dan juga memperhatikan langkah ketika memanjat, ketahanan fisik pun juga harus tetap terjaga. Karena ini tertarik, Kak. Karena tertarik itu juga ini apa? Juga kesukaan maksudnya. Bukan kesukaan itu, tapi suka itu dari pertama, tapi dari macam apa lah nih lah. Iya. Berarti dari awal ya sudah? Iya, dari awal masuk Mapala. Melihatnya tuh gimana awal climbing? Iya, kalau pertama kali tuh deg-degan gak mau naiknya tuh, tamunya tuh. Tapi kalau kita 2 kali, 3 kali coba-coba terus, alhamdulillah. Tingkat kesulitan, kalau tingkat kesulitannya. Kalau bagi aku kayak ininya apa, dari poin-poinnya tuh lah. Kalau bagi aku, kalau yang lain udah tahu kan. Untuk kekuatan tangan, itu yang harus gitu perhatikan, dan kaki. Tim Liputan Sriwijaya TV.